Annyeonghaseyo Jinggudul, selamat datang di channel Bumi Pangke. Hari ini saya akan memberikan info tentang drama Korea yang akan tayang pada bulan Maret 2020 mendatang. Langsung saja, ini dia 12 drama Korea terbaru yang akan tayang pada bulan Maret tahun 2020. 1. Nobody Knows. Setelah sukses dengan drama Sky Castle, Kim So-hyun kembali berakting sebagai pemeran utama pada drama Stasiun SBS. Drama ini menceritakan tentang kejahatan dan detektif profesional yang berusaha memecahkan kasus besar. Cha Yong-jin, yang diperankan oleh Kim So-hyun, adalah ketua tim bagian kejahatan di Divisi Detektif Khusus Metropolitan Daerah Provinsi. 19 tahun yang lalu, ia kehilangan temannya karena pembunuhan berantai. Cha Yong-jin masih merasa bersalah dan trauma atas kematian temannya. Kasus berantai dimulai lagi setelah 19 tahun. Cha Yong-jin pun bertekad mengejar si pembunuh. 2. Kingdom Season 2. Setelah setahun lamanya, Netflix pun mengkonfirmasi bahwa drama ini akan tayang pada 13 Maret 2020. Kingdom Season 2 akan meneruskan perjuangan putra mahkota untuk menyelamatkan negaranya. Saat itu, beredar rumor tentang keanehan raja yang berubah menjadi zombie. Putra mahkota muncul sebagai satu-satunya harapan kerajaan untuk melawan wabah yang mengubah orang menjadi zombie yang kejam. 3. A Piece of Your Mind. Drama yang akan tayang pada 23 Maret mendatang ini menceritakan tentang kisah percintaan antara Ha Won yang diperankan oleh Jong Hae-in dan Han Soo yang diperankan oleh Choi Soo-bin. Ha Won adalah seorang programmer AI dan dia adalah pendiri M&H Company. Dia adalah orang yang konsisten dengan hati yang baik. Sementara itu, Han Soo bekerja sebagai insinyur rekaman musik klasik. Hidupnya tidak stabil tanpa keluarga atau rumah, tetapi dia adalah orang yang positif dan berpikir optimis. 4. Welcome. Drama ini menjadi salah satu drama yang paling dinantikan di tahun 2020. Song Ah, yang diperankan oleh Shin Ye-eun, adalah seorang wanita berusia pertengahan 20-an dan bekerja untuk sebuah perusahaan desain grafis. Dia bermimpi menjadi seniman webkomik dan seorang yang mudah diajak bergaul. Soa kebetulan membawa pulang seekor kucing yang bernama Hongjo yang diperankan oleh Kim Myung-soo. Soa tidak menyadari kalau Hongjo bukanlah kucing biasa. Hongjo memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Hidup bersama kucing bernama Hongjo, Soa terlibat dalam kasus yang tidak diduga. 5. 365, One Year Against Destiny. Drama ini dibintangi oleh Lee Jun-hyuk dan Nam Ji-hyun. Drama satu ini mengisahkan tentang 10 orang yang bermimpi memiliki kehidupan yang sempurna, namun dengan cara melakukan perjalanan waktu kembali ke 1 tahun yang lalu. Mereka dapat mengatur ulang kehidupan mereka di sana, tetapi kasus misterius terjadi yang mengancam kehidupan mereka. 6. Wings Fly Up. Wings Fly Up mengikuti mantan atlet nasional taekwondo, Sun, yang diperankan oleh Jun, yang dalam kondisi kejatuhannya. Kini dia tinggal di pedesaan dan menjadi seseorang yang penuh dengan keberuntungan. Di sisi lain, ada Temira yang diperankan oleh Stephanie Lee, yang merupakan anggota tim nasional taekwondo AS sekaligus teman masa kecil Sono. Mereka bertemu lagi ketika Temira kembali ke Korea untuk kompetisi taekwondo internasional. 7. Memories. Ketika Dongbaek yang diperankan oleh Yoo Seung-ho masih seorang siswa sekolah menengah, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan gaib.
Setiap kali dia menyentuh seseorang, dia bisa membaca ingatan orang itu dengan baik dan tepat. Dongbaek mengungkapkan kemampuan membaca ingatannya kepada orang-orang, dan ia menjadi seorang detektif. Sementara itu, ada Han Son-mi yang diperankan oleh Lee Se-young, seorang profiler jenius. Mereka berdua bekerja sama. Mereka menangkap penjahat sebanyak mungkin dan menemukan kasus pembunuhan berantai yang misterius. 8. Hospital Playlist. Pada awalnya, drama ini direncanakan tayang pada bulan Februari. Namun, pihak saluran mengundurnya di bulan Maret, yang tepat tayang pada tanggal 12. Drama ini menceritakan kisah sehari-hari para dokter, perawat, dan pasien di rumah sakit. 5 dokter masuk Universitas Kedokteran yang sama pada tahun 1999. Mereka sekarang berteman dan bekerja sama di rumah sakit yang sama. 9. Memoir of the Man. Lee Jong-hoon, yang diperankan oleh Kim Dong-wook, bekerja sebagai pembawa berita di stasiun penyiaran. Dia mengidap hipertimisia, suatu kondisi yang memungkinkan untuk mengingat hampir setiap saat dalam hidupnya. Sementara itu, Yeo Ha-jin, yang diperankan oleh Moon Ga-young, adalah seorang aktris papan atas. Dia telah melupakan masa lalunya, karena ini dia hidup sesuka hatinya. 10. Yoo Byul-na Save Moon. Setelah vakum 4 tahun lamanya, Eric pun akhirnya akan kembali di drama ini yang akan tayang di stasiun Channel E. Drama bergenre komedi romantis ini berkisah tentang perancang busana terkenal yang ceroboh. Dia bernama Yoo Yoo-jin, yang diperankan oleh Go Won-hee. Dia kehilangan ingatannya lalu bertemu dengan koki terkenal Moon Sung-bo yang diperankan oleh Eric di desa Soha. 11. Rugal. Rugal adalah drama adaptasi webtoon dengan judul yang sama. Drama ini mengisahkan tentang Kang Ki-bong yang diperankan oleh Choi Jin-hyuk, seorang detektif elit. Ia berusaha menjatuhkan organisasi kriminal yang bernama Argos. Namun, karena hal itu, ia kehilangan istri dan kedua bola matanya. Karena kejadian itu, ia memasang bola mata buatan dengan kemampuan khusus yang dikembangkan oleh organisasi Rugal. Ia pun memulai upaya untuk menghapus organisasi Argos lagi. 12. Couples World. Jin Son-woo, yang diperankan oleh Kim Hee-ee, adalah dokter keluarga. Dia menikah dengan Lee Tae-o, yang diperankan oleh Park Hae-jun, dan mereka memiliki seorang putra. Dia tampak memiliki segalanya, termasuk karir yang sukses dan keluarga yang bahagia. Tetapi, dia dikhianati oleh suaminya dan juga orang lain. Meskipun dia mencintai istrinya, namun Tae-o jatuh ke hubungan yang berbahaya. Okay, sampai sini saja ya informasi tentang drama Korea yang akan tayang pada bulan Maret mendatang. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.